Hai guys, kali ini aku mau tunjukin semua buku cerita dan buku keseharian aku. Pokoknya buku-buku aku lah ya. Sebelum videonya dimulai, please like dan subscribe di bawah ini juga ya. Karena subscribe itu gratis. Daripada kelamaan, without further ado, let's get started. Untuk yang pertama aku punya Pisces Detective Yakumo. Itu tebel, tebel banget. Aku suka sama buku-buku yang tebel. Aku udah tamat bacanya. Ini dia, di belakangnya. Itu ada kayak videonya. Sini ada baca-bacaannya. Sosok hantu. Jadi ini tuh cerita hantu ya. Yang kedua, untuk yang kedua aku punya Sapi Perah Paman. Ini depannya seperti ini, dan ini belakangnya. Yang ketiga, untuk yang ketiga aku punya ini. Ini Pintar Matematika kelas 4-nya ya. Berhitung super cepat, ada berhitung super cepat, jari matika, dan rahasia matematika untuk SD, SMP, dan sederajat. Yang keempat, untuk yang keempat aku punya ini target pasti nilai 100 bahasa Inggris. Ini waktu aku kelas 3. Ini untuk kelas 3. Untuk ini ya. Untuk kelas 3 ya. Kelima. Untuk yang kelima aku punya ini. Ini itu kamus lengkap 750 triliun. Di belakangnya. Keenam. Untuk yang keenam aku punya ini. Kisah 25 Nabi dan Rasul. Ini depannya. Maaf kalau berisik ya. Di belakangnya. Yang ketujuh. Untuk yang ketujuh aku punya ini. Bahasa Inggris juga, tapi ini waktu aku kelas 1. Kedelapan. Yang kedelapan aku obat yang ada di, aku punya obat yang ada di sekitar kita. Jadi banyak obat juga yang ada di sekitar kita. Ini depannya. Ini belakangnya. Kesembilan. Untuk yang kesembilan aku punya ini. Itu Bang Soal Generasi Emas Indonesia. Ini depannya. Ini belakangnya. Yang ke-10 kayaknya. Untuk yang ke-10 aku punya ini. Ini namanya Sapinah. You know Sapinah? Sapinah itu kayak ini lagi ya. Aduh. Ini kayak gini. Ini ada Sapinah. Kayak ada pelatih gitu. Nah, yang di atas, yang ini, itu Arab. Kalau yang ini, yang di bawah, yang kecil-kecil, itu artinya. Jadi ini belakangnya, ini depannya. Yang ke-11. Untuk yang ke-11, aku punya 101 fakta unik Islam. Kayak gini depannya. Ini belakangnya. Aku kasih waktu kalian sebentar untuk membaca belakangnya. Untuk yang ke-12. Yang ke-12 aku punya Jujama. Ini, ya duduk.
ini adik aku ya, untuk yang ke-12 aku punya cucu ama. 13. Untuk yang ke-13 aku punya Roro penjaga laut. Nah, ini itu maaf kalau udah robek dan udah dicoret-coretnya sama adik aku dan belakangnya. Untuk yang ke-15. Untuk yang ke-15 aku punya 30 cerita tatakrama. Itu tatakrama gitulah. Di belakangnya. Untuk yang ke-16. Yang ke-16 aku punya ini. Kleptomania. Kleptomania ya. Ini dia belakangnya. Untuk yang ke-17 aku punya rahasia anak pintar berprestasi ya. Ini belakangnya, ini depannya. Untuk yang ke-17. Yang ke-17 aku punya rahasia cepat pintar. Nih, ini. Maaf kalau di belakang berisik ya. Di belakangnya. Ke-18. Ini dia yang ke-18 dan sekaligus yang terakhir. Aku punya pejuang subuh. Ini depannya dan ini belakangnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. I'm Najaranta. Bye-bye.